Desa Bube Baru, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bonewolango, merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Gorontalo yang resmi sejak tanggal 25 Februari 2003 sebagai Kabupaten keempat di Provinsi Gorontalo. Melalui jalan yang rata menuju Desa Bube, Kecamatan Suwawa, dapat ditempuhnya dalam 25 menit saja atau lebih kurang 20 km dari kota Gorontalo. Bangunan Museum Nani Wartabone ini dari luar terlihat sederhana, dikelilingi pagar tembok yang di bagian depannya berpagar besi dan berpilar tembok yang kokoh. Tepat di sisi museum, terdapat makam Nani Wartabone dan istrinya Aisyah Wartabone. Ada dua pilar berbentuk bambu runcing berdiri mengabit pintu masuk ke makam ini. Pemirsa dan juga pendengar RRI, saya sudah berada di dalam lokasi Museum Nani Wartabone. Di sinilah kita bisa melihat beberapa bukti bersejarah mengenai kemerdekaan Gorontalo, dan bisa dilihat dari beberapa gambar yang ada di sini seperti surat Nani Wartabone kepada Bung Karno, kemudian juga ada surat penghargaan, foto bersama dengan Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, dan masih banyak lagi. Kita juga bisa melihat beberapa foto, ya. Tepatnya ada di sisi sebelah kiri, foto di mana Pak Nani dan juga masyarakat Gorontalo sedang berfoto seperti pidato kemerdekaan di tanggal 23 Januari 1942, yang mana kita Gorontalo sendiri sudah lebih dulu merdeka, tepat di tahun 1942. Lokasi Museum Nani Wartabone itu sendiri dahulu adalah kediaman atau rumah pribadi dari almarhum Nani Wartabone yang dirubah menjadi museum itu sendiri. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota keluarga dari almarhum Nani Wartabone, yaitu cucu dari anak keenam. Nah, alhamdulillah kedatangan ibu-ibu. Dan memang rumah ini sudah pihak keluarga wakafkan kepada pihak pemerintah untuk menjadi museum. Dan itu kami ikhlaskan kepada masyarakat luas untuk melihat-lihat situasi yang ada sekarang, di mana perjuangan Pak Nani Wartabone sejak adanya kedatangan Pak Presiden Soekarno, Presiden pertama, di rumah ini sekitar tahun 51, dia nginap 2 hari untuk melakukan semacam program-program yang dia lakukan sekarang, bagaimana perjalanan Nani Wartabone memerdekakan Gorontalo saat itu tahun 1942. Dan sekarang ini Nani Wartabone sudah dikukuhkan menjadi pahlawan nasional tahun 2003. Dan kami perlihatkan foto beliau saat ada kedatangan Pak Presiden Soekarno saat itu pada tahun 1951. Yang ini Presiden Soekarno mendarat di Gorontalo, di Batu Daa, di Danau Limboto. Dan ditunggu oleh masyarakat Gorontalo kurang lebih ada sekitar 15.000 penduduk. Tahun 2003, lewat putra Nani Wartabone, pemerintah pusat memberikan gelar pahlawan nasional kepada mendiang Nani Wartabone yang diterima oleh almarhum Pak Uje Wartabone gitu. Pendengar, di dalam Museum Nani Wartabone yang berdiri sejak tahun 1930, dialihfungsikan setelah beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2003 dan menjadi pusat pendidikan sejarah perjuangan meraih kemerdekaan, dan ramai dikunjungi oleh para pelajar atau masyarakat, terutama di bulan kemerdekaan seperti ini. Nani Wartabone, tokoh utama proklamator kemerdekaan Gorontalo, pada 23 Januari 1942. Tindakan berani itu dibuktikan dalam fakta sejarah terpampang nyata dalam rumah yang disulap menjadi museum ini. Talo Dolua Lolipu, yang berarti sang pembela negeri, adalah gelar kehormatan masyarakat adat Gorontalo
atas perjuangan beliau setelah beliau wafat pada 3 Januari 1986 dan resmi sebagai pahlawan nasional pada tahun 2003. Tak banyak yang bisa kita lakukan selain menjaga dan merawat bukti sejarah ini. Bangsa yang baik adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Ipak nan niwa kabure Ilang iyo.